Lagi sekali. Wah. Hello, testing 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku ada dekat Senawang. Aku sebenarnya mencari tempat-tempat pot-pot yang boleh makan sate. Dan aku pusing-pusing dekat area town ni kan. Aku jumpa ni, satu kedai sate yang katanya baru sahaja dibuka. Nama kedai ni ialah Sate Sedap Si Kamat. Jomlah, kita tengok dia punya sate macam mana kan. Dia punya sate-sate yang ada. Aku ambil semua jenis lah eh. Dia ada sate ayam, sate daging, sate kambing dan juga sate perut. Walaupun aku tak berapa nak makan sangat perut ni kan. Tapi kita cubalah eh. Mana tahu boleh masuk kan. Dan satu set ni dibagi sekali dengan kuah kacang. Okay. Of course lah kan, makan sate mesti ada dengan lawan dengan kuah kacang lah. Dan juga ada sekali dengan set nasi himpit lah. Kat dalam ni ada bawang dan juga timun. Baru sedap lah. Makan sekali dengan bawang dan juga timun. Untuk hari ni aku ambil dia punya apple asam boy. Kita buat basah tekak dulu lah eh. Lega betul. Untuk cawangan yang ada dekat sini, dia kata baru sebulan lebih lah buka eh. Even signboard pun belum pasang yang finalize lagi. Dan cawangan yang pertama ada dekat Si Kamat. Diorang dah berniaga lebih kurang dalam 4 tahun. So first kali ni aku nak test power dia punya. Ini sate ayam. Tahu sate ni sedap ke tak? Kita kena test juga dia punya kuah kacang ni. Boleh tahan pekat dia punya kuah kacang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini padu eh. Serius. Lagi sekali. Wah, nasi impit. Kuah hati weh. Dia punya kualiti pada aku memang sangat-sangat mantap. Okey, untuk dia punya kuah kacang tu, dia punya kacang dekat dalam tu masih lagi orang kata kasar-kasar lah. Dia tak buat halus-halus. Aku memang suka kuah kacang style-style macam ni lah eh. Dan untuk dia punya sate ayam ni, okay, dia buat tu masih lagi juicy. Dan dia orang selang-selikan dengan isi dan juga lemak kat bahagian tengah tu. Lagi sekali geng. Power. Timun. Kuah kacang dia on point. Okay, memang pekat betul. Aku pantang sebenarnya makan sate dengan kuah kacang yang cair. Tadi waktu aku datang, aku sempatlah shoot sikit cara diorang bakar sate tu. Dan diorang bakar sate ni gunakan arang. Kalau gunakan arang ni, dia ada aroma dia yang tersendiri. Lagi sedap. Aku tak boleh bezakan mana satu sate daging, mana satu sate kambing. Rupa paras dia lebih kurang lah eh. Ini kambing ke? Okay. Aku try dulu. Yang ni daging. Itu punya bahan perapan tu yang sedap. Okay. Lagi sekali sate daging. Wah. Sate kat sini yang best ni, walaupun dia orang bakar okay, tapi dia mengekalkan juiciness dia. Itu yang buat sedap kan. Kalau makan sate kering memang tak sedap lah. Ini kita layan dengan sate kambing. Yes. Yang ni dia punya pak lemak tu sedap. Wah, lagi satu sate kambing. Juicy lagi. Okey, ini dia punya sate perut. Aku sebenarnya tak apa-apa nak gemar sangat sate perut ni. Tapi sebabkan dah ada tu, kita nak try lah eh. Kuah kacang. Wow. Ayam ni, sebelum ni kalau ada sate perut memang aku tak makan lah eh. Tapi yang ni, cuba-cuba je nak makan. Tengok boleh masuk pula. Lagi sekali. Layan ni. Best seller kat sini katanya sate ayam dan juga sate daging. Gemuk-gemuk sate dia orang ni. Okey, sebabkan belum kenyang lagi, aku nak try dia punya chicken chop yang ada dekat sini. Dalam satu set chicken chop ni dibagi sekali dengan fries, the coleslaw, the black pepper sauce dan juga ada condiments, mayonnaise dan juga sauce. Daripada segi luaran dia kan, aku tengok dia punya chicken chop ni nampak crispy lah eh, dia punya kulit.
Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap. Bagi sekali. Ini layan ni. Siapa-siapa datang makan kat sini, bawa anak-anak. Anak-anak tak nak makan sate ke? Ha, boleh order kan chicken chop macam ni. Kulit bahagian luar ni crispy, isi bahagian dalam dia orang buat sangat-sangat juicy. Ya, nampak asap tu. Nak try dengan dia punya sos black pepper. Look at that. Not bad dia punya black pepper. Black pepper dia not too strong, santai-santai je. Rasa sikit dia punya coleslaw. Okay, pada aku not bad lah eh. Dia punya rasa coleslaw tu. Fries pun diorang bagi fries yang jenis panjang-panjang macam ni lah. Ha, bukan fries yang jenis zigzag tu. Ha, aku tak berapa suka sangat fries yang macam tu eh. Pada aku untuk hidangan dia punya chicken chop ni, satu hidangan yang santai-santai, tak berat pun. Siapa-siapa yang malas nak makan berat-berat, tak nak makan sate ke, boleh try dia punya chicken chop. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan sate, lepas tu dia punya chicken chop. Seriously, siapa-siapa yang ada dekat kawasan Senawang ni kan, yang rasa nak makan sate sangat-sangat, boleh cuba makan sate dekat sini. Tempat yang diorang sediakan pun memang sangat-sangat selesa lah eh. Banyak seating, tak adalah berhimpit-himpit sangat kan. Siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel Padbeat Studios, make sure korang subscribe je, klik button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang di Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padbeat Studios. Oh yes, aku gerak dulu. Apapun makanan yang ada di restoran sate sedap Si Kamat ni, memang padu gila, babe. Padbeat.